muka surat 76 dia tunjukkan satu raja di mana ditunjukkan apa yang berlaku pada lapisan kulit pada suhu persekitaran tinggi dan suhu persekitaran rendah. Ini antara mekanisme pembetulan lah yang dilakukan oleh badan kita, terutama bahagian lapisan kulit lah. Jadi kita tengok sini, waktu suhu persekitaran tinggi, waktu biasanya waktu tengah hari yang panas lah kan. Satu, apa yang berlaku ada tiga perkara yang berlaku. Satu, kelenjar peluh dihasilkan lebih banyak peluh. Tujuannya yang ini menyejukkan kulit apabila peluh tersejat. Yang kedua, bulu roma condong untuk kurangkan udara terperangkap pada kulit supaya haba mudah dibebaskan. Ya, jadi bulu roma kita akan macam jatuhlah, dia tak tegak. Yang ketiga, salur darah mengembang untuk membolehkan lebih banyak darah mendekati kulit bagi bebaskan tenaga haba. Jadi itu kalau waktu panas ya. Kalau waktu sejuk pula, bulu roma menegak. Ya. Ni macam ni lah, tegak kan. Tujuan dia untuk memerangkap satu lapisan udara yang bertindak sebagai penembak haba dan salur darah kita akan mengecut ya, untuk membolehkan lebih banyak darah menjauhi kulit bagi mengurangkan pembebasan tenaga haba. Jadi nampak ni apa ni, salur darah dia besar sikit daripada salur darah yang ni kan. Apa jadi pula pada kelenjar peluh? Kelenjar peluh tidak mengeluarkan banyak peluh lah, tak ada keluar peluh langsung lah ya.